Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakal campurin semua kopi. Di sini aku udah siapin 6 jenis kopi dan kemudian akan aku campur dan aku mau tes rasanya itu kira-kira bagaimana. Dan ini adalah kali pertama aku nyampurin 6 jenis kopi sekaligus dan aku penasaran aja sih rasanya gimana ya. Dan langsung aja nggak pakai lama, aku review satu-satu kopinya dulu yang udah aku siapin dan aku bakal campurin. Di sini aku pakai kopi Torabika cappuccino yang di belakangnya itu ada cukup granulnya. Kemudian di sini ada Good Day cappuccino juga, belakangnya juga ada cukup granul. Dan selanjutnya masih ada kopi kapal api yang white coffee juga dan ada topping kokonya juga. Selanjutnya ada white coffee dan ada Indo Cafe, cafe mix. Terus yang terakhir ada Nescafe yang original. Ini originalnya pakai gula ya, yang bukan yang pahit itu. Dan di sini kopinya itu kalian enggak asing semua kan, udah apa familiar gitu kan ya. Dan di sini itu jujur aku enggak di endorse atau bikin iklan apapun. Ini adalah murni aku mau review sendiri aja, mau campur semua kopi ini, 6 jenis kopi ini. Aku campurin sekaligus dan mau aku cobain bagaimanakah rasanya. Jadi sekali lagi ini bukan endorse atau promosi kopi. Aku nggak dibayar sama sekali sama pabriknya dan ini adalah inisiatif aku sendiri sih. Dan mari aja kita langsung ya. Di sini aku udah siapin mangkoknya buat nyeduh kopinya. Kemudian di sini ada sendok juga buat nih, buat odek-odek itunya. Terus di sini nggak lupa aku sudah siapin air panasnya. Oke guys, kita mulai langsung aja dari kopi yang pertama, Nescafe. Nescafe ya original. Kita gunting dulu. Terus kita masukin ke dalam. Jadi wangi kopi Nescafe-nya itu benar-benar udah tercium banget. Habis. Kemudian kita lanjut kopi yang kedua. Indo Cafe. Ini dari kopi mix yang 3-in-1 kopi creamer sama gulanya 3-in-1 ya. Terus di sini aku masukin lagi. Mudah-mudahan aman aja sih, biasanya kalau aku minum kopi itu suka mules tiba-tiba gitu. Tapi tetap aja minum, nggak berhenti. Selanjutnya aku punya white coffee-nya. White coffee, kopi luwak. Ini tuh kopinya katanya apa ya, dukung timnas mendunia. Oke, aku dukung, pasti dong. Karena kita satu Garuda Pancasila. Terus, ini akan aku tuangin juga ke dalam mangkuk. Di kopi yang ketiga aku punya kopi luwak. Bukan, maaf, kopi kapal api. Terus ini yang white coffee dengan cukup granul topping kokonya ya di sini di belakang. Jadi aku mau sobek toppingnya dulu, kemudian aku simpan bentar ya. Terus di sini aku potong aja langsung. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam mangkuk. Nanti kita akan mix, kita akan campur jadi satu, kita akan seduh. Nah, gimana ya rasanya? Di kopi selanjutnya aku ada kopi Good Day cappuccino dengan cukup granul di belakangnya, coklat granul. Di sini aku akan beli Good Day kopi. Jadi dia tuh sekental ini guys, sekental banget ini. Wanginya tuh bau kopi, wangi banget. Kok ini masih ada berindil-berindilnya gitu. Dan yang terakhir aku masukin choco granulnya guys. Di sini 3 bungkus, aku masukin sekaligus ya biar nggak kelamaan satu-satu gitu. Dan dorot, ini hasilnya. Jadi kalau misalnya pakai cetakan gitu kayak di apa namanya Starbucks atau di itu mungkin kali ya. Di sini aku nggak bisa nyetaknya, gimana, diubuk-ubuk aja. Udahlah gitu aja ya. Jadi seperti ini hasilnya guys. Di sini aku langsung aja mau cobain gimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rasanya tuh pahit karena di sini kebanyakan aku tuh pakainya yang choco granul, yang cappuccino. Jadi cenderung ke cappuccino banget ini ya. Rasanya tuh ke cappuccino banget. Dan rasa yang apa namanya Nescafe original itu juga ada dan itu cuman satu, itu apa, mantep banget deh pokoknya. Ini enak banget kalau misalnya dijadiin itu, jadi rasanya lebih nikmat banget pokoknya guys. Kalian harus coba di rumah. Tapi kalau misalnya kalian tuh nggak aman dengan kopi, perut kalian gak aman dengan kopi, gak usah bikin aja deh. Dan di sini kalian bisa lihat warnanya itu gelap banget ya. Mungkin ini yang Nescafe original itu. Dia rasanya kuat banget deh, strong banget kopinya. Dan manisnya karena aku taruh sedikit air sih, jadi
Jadi untuk manisnya itu memang over, dan ini aku mau simpan di kulkas, aku mau tambahin sedikit air, kemudian bikin es kopi. Jadi sampai di sini dulu video kita hari ini guys, soal campurin 6 jenis kopi. Dan terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe, dan jangan lupa like dan komennya, karena itu membantu aku lebih semangat bikin konten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga. Dah.